Nanti penipuan bang. Ini ngapain bang? Ini bang, mesin switch saya ini nggak bisa di start. Gak bisa di start. Oh, iya, tapi masih baru ini. Baru. Ini. Menurut saya bang, ya ini udah pasti modulnya bang. Ah, oh. mana kita? Beneran? Masih baru bang mas. Dari. Saya barusan lihat tutorialnya bang Andre Tatum. Wah, nanti penipuan bang. Aman bang. Siap. Udah banyak yang buktiin, nih bang. Kalau nggak percaya, nih ada tutorialnya bang. Nih, uh. Samsung Diamond Ram, kasusnya adalah nggak mau di start. Bagaimana caranya? Perhatikan baik-baik. Oke, okay, assalamualaikum teman-teman. Uh, langsung aja hari ini saya akan berikan ilmu sama teman-teman bagaimana caranya mengatasi mesin cuci Samsung ya, mesin cuci Samsung yang nggak bisa di start. Ini khusus yang nggak bisa di start ya? Kalau mati itu beda lagi. Oke kita pencet power power start ini bisa oh ini displaynya kurang apa apa neng tuh angkanya hilang ya sebagian coba kita tes dulu air masuknya air masuknya di sini nih air masuk nah air masuk mau masuk nggak dia kalau misalnya e, mesin cuci ini nggak bisa di start apa yang harus anda lakukan ya ini soalnya dari konsumen katanya nggak bisa di start. Kita langsung aja coba, tapi ternyata ini bisa di start. Biasanya penyakit seperti ini adalah kamu kabuhan teman-teman ya. Kadang mau, kadang nggak mau di start. Biasanya seperti itu. Coba minum air gan ya. Ini mau nih. Ini pertanda bahwa dia uh, motor motor nya jalan, motor inlet ada air yang masuk, setrumnya masuk nih. Oke, berarti air masuk bagus. Dinamo kanan. Oke. Kemudian dinamo kiri. Nah, sebaik-baik manusia adalah yang bisa bermanfaat buat orang lain. Dan saya berusaha bagaimana caranya ilmu saya punya. Bisa bermanfaat buat anak nah, ini untuk C-nya atau setrumnya nih, H. Kita coba dulu ya. Dia mau putar kanan kiri nggak? Ah. Oke. Kalau lampu ini berganda nyala. nyala, ini nyala, ini nyala, ini nyala, ini nyala, berarti dinamonya bagus. Power. Nah, perhatikan lampunya. Pak, 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 pak. Nah, ini kanan, kiri, kanan, kiri. Berarti ini setrum untuk ke dinamonya bagus, teman-teman. Ya, setrum untuk ke dinamonya bagus. Oke, kita langsung aja ya. Kita langsung aja kalau teman-teman ketemu dengan kasus mesin cucian. Anda ya. nggak e, mau di-start, ya. Gak mau di start, kadang mau, kadang gak mau, kadang mau, kadang gak mau, kadang mau, kadang gak mau. Barang apa yang masalah nih? Teman-teman tinggal fokus saja ke sini nih. Nah ini, ini nih ini. kayak dapat. Di sini kemudian ditarik garis seperti ini. Dia jadi sini di tarik garis seperti ini. Tanya. Pentolan ini kasih garis der. Nah ini. Nah nanti dia nongolnya kayak gini nih. Nah ini tinggal tarik garis seperti ini nih. Tarik, tarik garis sini. Dapat? Nah ini kalau mesin cuci anda nggak bisa di start ya. Semua tombol mau dia. Semua tombol mau diperbaiki mau eh dipecet mau tapi tombol start doang yang nggak mau. Nih kita bisa black di sini. Kita blacknya pakai gerinda. Tapi kalau teman-teman nggak punya gerinda, anda bisa menggunakan besi nih. Anda bisa menggunakan besi yang dipanaskan. Tapi ngegerindanya jangan dalam-dalam. Tipis-tipis saja gerindanya, jangan dalam-dalam. Nol 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 rupiah. 0 rupiah masalah tuntas, 0 rupiah masalah beres. 0 0, 0, 0, 0, 0, rupiah. 0 rupiah masalah tuntas, 0 rupiah masalah beres. 0, 0, 0, 0, 0, 0 rupiah. Ya. Oh, ini kan dengan hitam ini, hijau-hijau ini. Ah, udah kelihatan di jojo kayak gini, udah jangan ditekan terus. Nanti bisa pot kepotong jalurnya kalau Anda pengen pakai gerinda. Tapi kalau mau lebih aman ya pakai gergaji besi yang sudah dipanaskan. Nih, kita songkel. Dapat? Ya. Maaf ini songkel kita pisahkan seperti ini 0, 0 0 0 0 rupiah 0 rupiah masalah tuntas 0 rupiah masalah beres 0 0 0 0, 0, 0 rupiah di belakang aluminium ini di sini teman-teman akan lihat barang atau spare part berbentuk C160 yang ini ya C160 tugas anda apa tugas anda tinggal dilepas barang ini namanya adalah C160 bongkar nah tinggal di plastik ini dilepas dulu Nah, plastiknya dilepas dulu karetnya ini, ya Den. Nah, lepas. 0 0 0 0 0 rupiah. 0 rupiah masalah tuntas, 0 rupiah masalah beres. 0 0 0 0 0 rupiah. Nah, kita lepas C kutunya atau C160 ini kalau teman-teman ketemu dengan kasus mesin cuci Samsung ya, nggak bisa di start, coba lakukan P3K dulu. Pertolongan pertama dulu, yaitu mencabut nah nih mencabut barang yang bernama C160. Kalau misalnya udah matang, udah sembuh ya, biar rapi, oke. Okay. Anda bisa pasang lagi seperti semula seperti ini. pasang, dipasang lagi seperti ini, dapat? Kemudian Anda tinggal kasih lem bakar. Nih, tret kasih lem bakar gini, tret kah? Nah gini dah, oke, okay. paham ya? semuanya ntar muter ya 0 0 0 0 0 rupiah 0 rupiah masalah tuntas 0 rupiah masalah beres oke kita melihat power power start neng dapat start mantap nyala gak ini pek 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 nah nyala kanan kiri kanan kiri kanan kiri kanan kiri ini dinamonya ya teman ya kalau anda mah ada dipasang aja ke apa neng ke apa nih ke uh, unitnya ya, ya ke ya. Informasi buat teman-teman yang ingin tahu bengkel Andre Tatum di mana, ya, Pak. Ketika jadi Google Map, Andre Tatum,